Nah, Soalan 7 diteruskan dengan laporan dari Sabah. Sudah bersedia di sana Muhammad Dia Syahlan, silakan. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat Sabah digalak memakai pakaian tradisional kaum masing-masing ke pejabat, sama seperti baju batik yang wajib dipakai penjawat awam persekutuan setiap Khamis. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal berkata langkah itu mampu mempromosi pakaian tradisional yang menjadi lambang dan identiti pelbagai kaum di negeri ini. Datuk Syafiq berkata ia juga mampu mengkomersialkan pakaian tradisi Sabah dalam kalangan pelancong dari dalam dan luar negara. Ia sekaligus mengembangkan lagi industri pakaian tradisional Sabah dan mengiktiraf sumbangan mereka pakaian motif tradisional suku kaum di Sabah. Datuk Syafiq ditemui media selepas menyempurnakan majlis penutupan sambutan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah 2019 di KDCA Pinampang. Mengulas kehadiran pemimpin masyarakat Kadazan Dusun Murut KDM, Hugon Siau Tan Sri Joseph Pairin Ketingan, ke acara ini Datuk Syafiq berkata ia merupakan bukti jelas bahawa perayaan kaum mampu menyatukan rakyat dan pemimpin pelbagai kaum. Sementara itu, beberapa pemimpin negeri yang ditemui gembira dengan suasana sambutan masyarakat majmuk terhadap perayaan berkenaan. Hugon Siau Tan Sri Datuk Pairin Ketingan juga bersama, dan ini adalah suatu mesej yang baik kerana seperti mana impian kesemua rakyat adalah kita tidak politikkan kamatan ataupun apa saja perayaan ataupun event yang ada. Today we see a lot of foreign visitors, so this becomes an instant hit as far as tourism is concerned, and I'm very happy on that because it is once a year tourism event, once a year celebration of Harvest Festival, once a year unity for all races in Sabah. Ini merupakan satu wadah perpaduan, dan seperti mana kita lihat pada hari ini, ribuan, puluhan ribu orang berkunjung ke Hong Kong Keisahan KDC ini untuk meraihkan ataupun merayakan bersama sambutan Pesta Menuai ataupun Tadau Tagaza dan Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Sebab saya memang suka bersama-sama suku kaum Kadazan dan merayakan mereka pada tahun-tahun pada hujung Mei lah. Ini bukan pertama kali ya yang saya dah datang. Ini bukan saja satu hari kamatan yang untuk bangsa KDM ataupun bangsa tertentu, dan manakala semua rakyat Sabah pun bersama-sama dengan untuk meraihkan. Kira-kira 5,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan ini yang turut melibatkan pameran dan jualan pelbagai produk. Dalam majlis yang sama, Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Datuk Peter Anthony berkata kerajaan Sabah sentiasa memberi perhatian yang besar kepada usaha melestari dan memelihara identiti setiap kaum di negeri ini. Menurut Datuk Peter, tanpa identiti, masyarakat tidak mempunyai jati diri walaupun hidup dalam serba kemajuan dan pembangunan. Katanya identiti akan membentuk rasa kekitaan dan setiakawan sesama kaum dan bangsa. Semangat sumpama itu akan membentuk masyarakat pelbagai kaum yang hidup harmoni dan aman damai. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Pesta Kamatan Peringkat Negeri 2019 berkata, pembangunan tanpa meraihkan budaya dan adat resam merupakan sesuatu yang merugikan. Sebab itu katanya kerajaan negeri menganjurkan perayaan kamatan pada skala besar dan luar biasa bagi memastikan identiti rakyat negeri ini tidak hilang ditelan arus pembangunan dan kemodenan. Dalam pada itu, Francisca Esternine, wakil Kerambunai, dimahkotakan sebagai unduk ngadau keamatan 2019. Francisca, 25 tahun, menewaskan 63 jelita wan lain dalam acara kemuncak Pesta Keamatan Peringkat Negeri yang berlangsung gilang gemilang di Hong Kong Keisahan KDCA Pinampang semalam. Upacara pemakaian mahkota unduk ngadau disempurnakan unduk ngadau keamatan 2018, Hosiani James Jaimis. Selain gelaran unduk ngadau dan trofi, Francisca turut membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM100,000 termasuk hadiah iringan lain, antaranya wang tunai RM18,000, tiket pelancongan serta beasiswa pendidikan. Ketika ditemui media, Francisca berkata, gelaran sebagai unduk ngadau akan digunakan untuk meningkatkan kesedaran
kesedaran golongan muda untuk menghargai budaya tradisi yang diwarisi. Saya akan guna saya punya gelaran ini untuk mempengaruhi belia-belia di luar sana, generasi baru, khususnya kaum Kadazan Dusun Murut, untuk lebih menghargai kebudayaan mereka seperti penggunaan bahasa ibunda sendiri. Sebab kita tahu penggunaan bahasa ibunda itu sangat penting, sebab kalau bukan kita yang guna, siapa lagi yang guna? Tempat kedua dimenangi Wakil Pantai Manis Ainet Rebecca Janwin yang membawa hadiah keseluruhan berjumlah RM70,000 beserta trofi dan hadiah iringan lain. Manakala tempat ketiga dimenangi Wakil Penampang Leticia Bansin yang menerima hadiah keseluruhan RM50,000 beserta trofi dan hadiah iringan lain. Gelaran Unduk Ngadau merupakan warisan yang mendukung kesucian pengorbanan Huminodun sebagai satu legenda suku kaum KDM suatu masa dahulu. Menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri yang tidak lama lagi, seramai 35 orang golongan asnaf, anak yatim dan orang kurang upaya OKU dalam kawasan Petagas dan Kepayan diraikan dalam program membeli belah raya anjuran Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Pinampang. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Dato' Daryl Leking berkata program ini julung kali diadakan dan akan dilaksana dalam setiap perayaan untuk membantu meringankan beban anak-anak yatim dan OKU. Banyak program dan banyak kerja yang dibuat setiap hari oleh Pejabat Pusat Parlimen Pinampang. Dan ini adalah satu CSR kami. Dan dari itu kami juga ingin mengucapkan ketobian tadau tagas oleh kamatan Kumasongovian dan juga selamat hari raya kepada semua yang merayakan. Beliau yang juga ahli parlimen Penampang ditemui media dalam program membeli belah di Penampang. Sementara itu, anak-anak yatim dan asnaf yang ditemui menyatakan program ini amat bermakna bagi mereka. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dato' Daryl kerana memberikan menyalurkan sumbangan untuk kami dan sangat berterima kasih sama beliau. Semoga Tuhan saja yang membalas jasa beliau. Dari anak yatim Surau Istiqomah ingin mengucapkan terima kasih kepada Dato' Daryl kerana memberi sumbangan kepada anak yatim. Selain program tersebut, Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Penampang turut mengadakan program berbuka puasa bersama para penerima bantuan tersebut. Sementara itu, Pejabat Parlimen Sepanggar tidak ketinggalan meraihkan dan menghulurkan bantuan untuk golongan anak yatim dan asnaf dalam kawasan Sepanggar. Program tersebut bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan membeli pakaian baharu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Timbalan Menteri Dalam Negeri merangkap Ahli Parlimen Sepanggar Dato' Aziz Jaman kata ia merupakan acara tahunan yang diadakan dalam setiap perayaan. Untuk Parlimen Sepanggar ini, saya sering mengadakan program ini. Contohnya baru-baru ini, Tahun Baru Cina, saya bawa anak-anak yang susah daripada masyarakat kaum Cina yang meraihkan Tahun Baru Cina. Jadi hari ini oleh kerana kita bersempena dengan Hari Raya, saya membawa pula anak-anak asnaf dan juga anak-anak yatim yang beragama Islam yang merayakan Hari Raya Aidilfitri. Dato' Aziz ditemui RTM selepas memilih pakaian raya untuk anak-anak yatim dan asnaf di Kota Kinabalu. Sementara itu, isteri beliau yang juga penaung Persatuan Pengasuh Taska, Datin Aliza Ahmad, turut bersama-sama dalam majlis tersebut bagi membantu ibu tunggal dan seorang mualaf membeli pakaian hari raya. Kita telah pergi ke beberapa rumah dan kita telah mengetahui bahawa mereka ini antara ibu-ibu yang hidup dalam keadaan daif. Selama 15 tahun saya tidak dapat. Inilah pertama kali saya terima kasih kepada Dato' Aziz yang sudah menolong saya. Anak-anak saya. Seramai 60 anak yatim dan asnaf serta 13 buah keluarga yang terdiri ibu tunggal diraikan dalam majlis ini. Rang undang-undang untuk mewujudkan Akta Wakaf akan dibentangkan dalam persidangan Parlimen penghujung tahun ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Haja Fuzia Saleh berkata, draft rang undang-undang itu sudah siap dan kini diteliti di setiap seksyen di bawah rang undang-undang tersebut.
Menurut Haja Fuzia, pewujudan akta wakaf itu bertujuan menguruskan dana sumbangan dengan lebih baik sekaligus dapat memberi keyakinan dan kepercayaan kepada orang ramai untuk memberi sumbangan dalam bentuk dana bagi pembangunan institusi pendidikan dan kesihatan. Ia juga membantu umat Islam khususnya golongan asnaf di negara ini. Di masa hadapan, satu undang-undang wakaf sudah pun digubal ya, dan sudah pun kita meneliti setiap section di bawah undang-undang ini dan akan dibawa ke Parlimen pada penghujung tahun 2019. Ya. Hasrat undang-undang wakaf ini ialah untuk memperkasakan institusi wakaf di Malaysia. Beliau ditemui media dalam majlis penyerahan sumbangan program Inspirasi Ramadan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM peringkat negeri Sabah 2019 di Keningau. Sementara itu, mengenai majlis ini, pemangku Ketua Pengarah YAPIM Pariha Hassan memaklumkan setakat ini seramai 100,000 masyarakat Islam kurang berkemampuan menerima bantuan keperluan harian dan kewangan melibatkan peruntukan 5.3 juta ringgit. Dalam majlis ini, seramai 200 golongan wanita asnaf dari Parlimen Tenom, Sepitang, Pensiangan dan Keningau menerima bantuan daripada YAPIM. Tiada kesalahan dikesan termasuklah kesalahan dadah dalam pemeriksaan terhadap bas-bas ekspres setakat ini. Demikian menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Omar Haji Mamah. Dato' Umar menyatakan perkara itu kepada media selepas meninjau ops selamat di Jalan Toran Lama berhampiran Putrajaya Telipuk, Manggatal. Setakat ini tiada terkesan sebarang kesalahan yang dilakukan oleh pemandu bas ekspres, dan sama ada oleh pemandu ataupun semasa pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak JPJ. Tidak terkesan sebarang kesalahan dari segi mekanikal, tayar botak ataupun brake apa ini tidak berfungsi, tidak terkesan pada malam ini. Semua okey. Dalam operasi ini, polis turut menahan 4 orang kerana kesalahan tidak memiliki dokumen pengenalan diri dan 3 orang positif dadah semasa pemeriksaan dilakukan. Operasi yang bermula pukul 7.30 malam ini melibatkan 7 pegawai dan 21 anggota polis dibantu Jabatan Imigresen, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dato' Umar berharap semua pemandu sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, memastikan brek kenderaan berfungsi, tayar dalam keadaan baik dan tidak terlibat dengan dadah. Program Jelajah Masjid mampu merapatkan ukhuwah antara pemimpin dan penduduk kampung selain membantu golongan kurang berkemampuan khususnya untuk meraihkan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Ketua Bahagian Parti Warisan Sabah P173 Putatan, Awang Ahmad Shah Datu Sahari berkata, program Jelajah Masjid Anjuran P173 Putatan telah melawat beberapa masjid bermula dari Tanjung Aru sehinggalah di Masjid Jamek Putatan untuk menghulurkan sumbangan kepada anak-anak yatim dan juga asnaf. Berjumpa dengan masyarakat di kawasan masjid berkenaan dan juga kita menjemput anak-anak yatim dan juga para asnaf untuk memberi sedikit sumbangan. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada penduduk kampung sempena majlis khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan di Masjid Doyufur Rahman, Kampung Lokawi Baru, Putatan. Seramai 100 penerima sumbangan terdiri ibu tunggal, anak yatim, peserta tadarus dan kanak-kanak menerima sumbangan berupa barangan keperluan asas serta wang tunai dalam majlis ini. Baik, perbualan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan, Nazri.